Daun dari Flanel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hali di Cubi Kerasan Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat daun menggunakan kain flanel. Ikuti terus ya sobat. Pertama-tama kita siapkan kain flanel berwarna hijau ya sobat, karena kita akan membuat daun. Boleh warna hijau tua atau muda ya sobat ya. Kemudian kita bentuk menyerupai daun ya sobat. Setelah itu kita potong atau kita bentuk ya bagian pinggir-pinggir kanan dan kirinya masing-masing itu 3 ya. 3 saja. Cara menggantinya seperti ini ya sobat ya, perhatikan baik-baik. Untuk kalian yang kedua juga seperti itu ya sobat ya. Mengingatkan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Apabila ada kritik dan saran ya, bisa sampaikan aja di kolom komentar. Dan apabila kalian suka, bisa langsung dipencet aja tombol like-nya ya sobat ya. Setelah itu kita tekuk ya, tekuk bagian tengahnya agar terdapat lekukan-lekukan ya, ada cekungannya gitu ya sobat ya. Kemudian kita lem lahan-lahan ya sobat, dan kita tempelkan lemnya tadi ya, tempelkan. Nah seperti ini ya sobat ya, sambil terus di rekat-rekatkan dan dilipat lah seperti ini. Untuk yang kedua juga seperti itu ya sobat ya, hati-hati. Diusahakan harus lurus ya sobat ya lemnya. Kemudian setelah jadi kita lekuk-lekukin seperti ini ya sobat ya, jadi seperti daun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.